Halo, selamat pagi. Hari ini kita lagi berada di Kota Gawang bersama Wakil Ketua Pemuda Batak Bersatu, Laidi Sinelahi. Nah, sekarang kita lagi mengikuti acara memberikan kata-kata penghiburan bersama ke rombongan PBB Landak dan juga PBB Kabupaten Sanda dalam langkah bahwa salah satu penasehat PBB Kota Landak, Bapak Sandi Sihotang Esa, dipanggil Yang Maha Kuasa. Semoga damai bersama Tuhan Yesus. Sedih hidup ibarat dan ditinggal hanya mengulur. Mau nama teh terus dong. Jadi ada mau disampaikan leh? Ada mau disampaikan sedikit untuk ini? Oh nanti aja, oke lah. Mari kita masih sambut KD nomor 210 ayat 1. Lord Jesus, know by the mark-ku. For Lord Jesus, know by the mark-ku, I ibana pasangan ku na. Oh Lord Jesus, know by the mark-ku. Saya toktong tiur lekaku molorakun Yesus siau lau molorakun Yesus siau ikon saya toktong tiur lekaku molorakun Yesus siau lau. Mari kita bersatu dulu. Bapa kami yang terletak dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan pada pagi hari ini ya Bapa, karena kasih setiamu terus ya Tuhan menyertai kami, lihara kami pada saat ini Tuhan. Kami merasakan duka yang dalam Tuhan, sebagaimana saudara kami telah meninggalkan kami Bapa. Tapi kami ya Tuhan punya pengharapan, karena Engkaulah Allah kami yang sanggup ya Tuhan mengobati duka di dalam hati ya Tuhan. Biarlah roh ini selalu menuntun kami ya Tuhan, sehingga kami tidak terlalu begitu saja tinggal berkata malam yang salah ya Allah. Ah nanti lah. Iyalah. Iyalah. Biar kita buat dulu apa dokumentasinya. Kalau bahasa kami ini Jomose. Ini kamar mandi. Jomose. Inilah liputan kita dulu. Nanti bisa tonton di Sumandumane channel. Terima kasih.